Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Revando. Nah, kali ini ada settingan untuk tinta Vator. Nah, ini khusus untuk stiker. Jadi, settingan ICC Profile tinta Vator khusus stiker, yaitu untuk stiker kromo atau bontak. Kemudian yang kedua ada vinil ya. Nah, di sini nanti ada dua rar untuk bontak sama vinil. Tinggal diekstrak. Caranya tinggal diklik kanan. Untuk yang bontak sama vinilnya ya. Jadi di sini saya ekstrak dulu yang bontaknya. Saya klik kanan lalu ekstrak here. Nah, nanti tampilannya akan muncul 3 seperti ini. Nah, ini saya urutkan dari yang netral, saturation sama colorful. Kemudian yang vinil juga sama, tinggal diekstrak. Nanti juga muncul 3, yang netral, saturation sama colorful. Nah, oke, sebelum lanjut teman-teman bisa simak dulu video yang satu ini. Nah, baik, bagi teman-teman yang ingin pesan kaos bisa cari juga di Shopee ya. Ketik aja MOCHAMADERVANDO, Muhammad Irvando. Nah, ketik aja di Shopee, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal diklik aja Muhammad Irvandonya. Nah, oke, teman-teman bisa pilih produk-produknya, kaos-kaos keren ya tentunya ya. Nah, ini dengan gambar desain yang tentunya beda dari yang lain. Nah, teman-teman bisa pilih. Nah, seperti ini kawan. Nah, banyak pilihan ya, tinggal selera teman-teman. Tentunya desainnya keren-keren sekali. Nah, produk-produk ini akan selalu bertambah ya nantinya ya. Nah, tinggal teman-teman bisa pilih. Nah, semacam ini. Nah, kemudian ongkos kirimnya ini gratis ongkir. Nah, jadi teman-teman tinggal hanya membayar kaosnya saja ya. Nah, jadi cukup baiklah, artinya teman-teman nggak perlu bayar ongkirnya, tapi cuman bayar untuk desain kaosnya atau kaosnya semacam itu. Nah, ini teman-teman bisa pilih sendiri, ada banyak desain ya. Nah, ini NKRI. Nah, oke, keren kan? Nah, tinggal teman-teman sesuai selera semacam ini. Oh ya, teman-teman bisa request warna ya. Jadi tidak hanya warna hitam, semisal teman-teman mau minta kaosnya warna lain juga boleh, tinggal dicat aja adminnya. Atau semisal teman-teman ingin kaos lengan panjang juga boleh, dengan gambar desain ini tinggal chat adminnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin kaos channel YouTube juga boleh juga. Nanti tinggal pilih, ada pilihannya nanti untuk kaos channel YouTube. Kemudian kalau teman-teman ada desain sendiri, silahkan, tinggal nanti ada menunya sendiri ya. Nanti teman-teman tinggal pilih sendiri, kak aku ada desain. Nah, tinggal dikirim file desainnya lalu dicetak untuk kaos warna apa, seperti itu ya. Nah, oke, silahkan teman-teman yang berminat tinggal buka Shopee-nya lalu tinggal pilih-pilih gambar desainnya ya. Nah, oke, cukup sekian. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi ini akan saya mulai install dari yang bontak dulu, yang netral, ke local disc C, acrorib, lalu ke menu profile, lalu ke CMYK ya. Nah, di sini tinggal dipastekan di sini. Nah, oke, sudah. Nah, teman-teman, bagi yang belum punya ICC profile khusus stiker, bagi pengguna tinta Vator, tinggal WA nomor saya ya. Di link deskripsi sudah saya cantumkan nomor WA saya. Nah, nanti teman-teman bisa dapatkan untuk yang stiker kromo sama ICC profile untuk stiker yang vinil. Nah, oke, lanjut. Di sini yang netral sudah saya install. Kemudian kembali lagi. Nah, saya install yang saturation-nya, yang bontak, di copy lalu langkah sama saya taruh di foldernya CMYK, dipastekan juga. Nah, sudah untuk yang saturation. Kemudian yang terakhir, yang colorful, untuk yang bontak saya install juga, tinggal di copy
Langkah sama ya, tinggal ditaruh di folder CMYK. Nah, seperti ini tinggal di paste. Nah, oke, sudah. Nah, setelah ketiganya ini di install atau dipastekan ke foldernya AcroRib profile CMYK yang netral, saturation sama colorful, tinggal kita buka AcroRib-nya ya. Kita klik yang ICC profile, kita cek. Nah, di sini yang bontak sudah muncul ada 3 ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya tinggal install yang vinyl. Jadi ini vinyl juga ada 3, untuk netral, saturation sama colorful ya, sama. Nah, kalau yang bontak ini settingan colornya nanti 30, untuk yang vinyl colornya nanti 50. Nah, settingan AcroRib-nya, nah nanti akan saya tunjukkan. Nah, kemudian apa sih netral, saturation sama colorful? Jadi kalau netral itu warnanya nanti sesuai dengan file aslinya. Lalu kalau saturation nanti akan kontrasnya naik 25. Kemudian yang satunya yang colorful nanti naiknya 40. Semacam itu. Nah, ini tinggal install yang colorful juga sama, diinstal. Ke profile CMYK. Nah, dipastikan di sini ya. Nah, sudah semua. Lalu kita cek ke AcroRib untuk yang vinyl apakah sudah terinstal. Nah, di sini kita cek. Nah, ternyata sudah, yang vinyl netral, saturation sama colorful juga sudah terinstal. Nah, oke, sudah. Di sini saya akan menerapkan bagaimana cara memakai settingan yang bontak tadi, yang chromo. Ini settingannya tinggal rubah resolusinya, dibikin naik lagi ya, 1440x1440 dpi. Yang colornya juga sama. Nah, speednya ini bisa bidirection atau mau unidirection juga boleh. Colornya tadi medium large, nah ini saya rubah untuk ink limitnya ini di angka 30 ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal teman-teman bisa langsung mulai proses print atau mulai proses cetaknya. Nah, ini untuk print color first sama color plus white jangan dicentang. Color settingnya dikasih angka 1, yang white settingnya 0, lalu diklik print. Nah, itu untuk settingan yang chromo atau bontaknya. Kemudian untuk ICC profile yang vinyl, nah ini saya coba yang netral ya, saya klik OK. Kemudian printernya tadi juga sama settingannya. Nah, tinggal ink limitnya ini atau bagian warnanya ini saya rubah ke angka 50. Nah, seperti ini. Nah, lalu tinggal teman-teman bisa sudah mulai proses cetak ya. Sama langkahnya, tinggal jangan dicentang yang bawah ini, yang colornya di copy 1, yang weightnya dibuat 0. Nah, lalu diklik print. Nah, bagaimana proses cetak stiker? Di sini ada video dari Om Julius, bisa teman-teman simak. Baik, hari ini kami sudah selesai bikin ICC profile untuk stiker vinyl white gloss. Stiker vinyl white gloss, bisa lihat hasil cetaknya. Hitamnya solid, tepat merata. Warna gradasinya juga bagus. Campuran lampu, kalian. Kita lihat warna gradasinya bagus, hitamnya solid, merata. Nah, sunsetnya pekat cerah. Nah, ini desainnya seperti begini.
settingannya 1440x1440 medium large, color 20%, ICC profile, factor data vinyl white. Oke, okay. Sudah selesai. Nanti kita lihat hasilnya. Ini kena lampu silau, agak mengkilat-mengkilat soalnya. Ini warnanya cakep banget. Oke, nah ini kita bisa lihat ini stiker vinil putih ya, stiker vinil putih kita cetak, kita bandingkan dengan di layar hasilnya. Oke, bagus, sesuai layar. Ini layarnya yang agak pucat nih, layarnya jelek. Nah, bisa lihat gradasinya. Gradasinya bagus, keren. Oke, mantap. Nah, oke, seperti itu kawan. Untuk cetak stikernya pakai yang tinta Vator, untuk yang buntak dengan vinil dengan ICC profile yang khusus ya. Nah, teman-teman tinggal WA nomor saya jika butuh. Nah oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.